Hai guys, welcome to D-Tune. Hai guys, jangan lupa tekan butang subscribe ya. Alright guys, mesti kurang lama tunggu saya mau upload video kan. Last video saya santai pergi pindah rumah kononnya satu hari. itu bukan apa namanya guys. Itu bukan clickbait, tapi itu cuma cara saya express punya happy feeling. Tahu kah? Paham kah? Itulah. Sebenarnya kami hari itu cuma bermalam satu malam dua hari. Okay? So, jangan pikir bukan. Saya bukan beli rumah itu. Okay, last week saya tidak sempat buat video sebab yalah, korang pun tahu kan, Christmas. So banyak benda membuat, banyak preparation, membuat kue lah, buat kek lah, mau apa kemas rumah, mau apa decorate rumah, Christmas tree apa semua. Yes. Korang tengok aku santai, tapi sebenarnya aku sangat busy guys. Asal bukan nak komplain lah, tapi itulah hakikatnya. Jadi saya ni seorang student. Untuk orang yang kenal saya seorang student dekat, dulu kau bagi tahu. Korang tahu lah. Okay. Korang yang ada FB, ada Instagram, korang tahulah saya menuntut belajar di mana and course apa yang saya ambil. Mungkin saya pernah expose dekat IG. Korang tengok lah. Kalau korang mau tengok IG saya, pergi dekat apa nama dia? Pergi dekat profile YouTube saya, ada link dekat saya punya, ada link lah dekat sana. Okay, itu untuk explanation kita buat video last week. Okay, so video kali ini saya tidak akan buat nyanyi lah. Bukan korang suka pun tengok aku nyanyi kan? Kan? Okay, kali ini saya nak buat satu tutorial yang mudah, paling simple, yaitu jap, mana benar tadi? Dari mana datang ini? Okay guys, inilah barang dia yang saya mau tukar hari ini dekat kereta saya. Seperti yang korang tengok, inilah wiper. Apa nama dia? Yang macam ni tu, dekat jam kereta tu. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Masih mau Christmas lagi guys. So ini dia wiper cumi untuk Pro 2 Viva. Size dia yang ini 21, yang ini 14. Kalau ikutkan, yang ini agak panjang guys. Yang standard untuk Viva ialah 12 inci. Tapi kita akan tengok adakah sesuai ataupun tidak. Sebab untuk Bosch Clear Advantage memang paling pendek dia ialah 14 inci. Okay.
Yang sebelum ini saya pernah pakai Bosch. Bosch yang biasa tuh, yang besi itu. Ah, itu ada 12. Oke. Tapi yang ini tidak ada 12. So, kita try pakai yang ini. Lagi ini. Kita pergi ke kereta saya. Alright guys. Oke. Untuk kali ini, tutorial kali ini, kita tak perlu buka bonet, kita tak perlu jack kereta, sebab wiper kita di sini saja, okay? So jom kita buka benda ni. Saya buka yang 14 dulu ya. Okay, ini dia. Ini jenis yang ini jenis dia macam ni. Dia bukan yang biasa punya yang besi itu. Okay. Dia jenis yang aerodynamic. Yang angin boleh jalan sini kan. Okay, dia macam ni. Ini lembut guys. Okay. So jom kita tengok cara pasang benda ni. Okay. Alright guys. Ini dia wiper lama. Nah, ini wiper lama. Dia macam ni, besi. Okay. Dan ini yang baru. Dia bukan besi lah. Kita tengok. Ah, ujung dia sama, so boleh. Cuma yang ni saja, yang di dalam ni saja dia panjang sikit. Tengok. Okay. Dia panjang dalam, tidak juga panjang, dalam 1 inci lebih lah. Okay. So jom kita buka yang ni dulu. Kemudian kita pasang yang baru, okay? Cara buka, kita buat macam ni. And then dia ada macam, kita tekan benda ni ke bawah. Okay. Nampak kan? Okay, jap. Tarik dia ke bawah. Okay. Senang je kan? So, macam ni je. Okay. Ini jenis yang U-hook. Okay. U-hook. Produk Viva guna U-hook. Kalau kereta lain, lain jugalah. Okay. So, mana tadi? So, ni. Kita cuba pasang benda ni. Untuk yang ni, kita perlu buka benda ni. Okay, buka. Okay. Kita letak U-hook ini dekat ni. Ni. Okey. Ini hook dia saja, kemudian kita tarik ke atas. Sampai dia ada bunyi tap macam tu. Okey. And then kita tutup. Okey, gitu saja. Senang kan? Okey, jom. Kita turunkan dia. Tengok. Beginilah rupa dia. Nanti kita tes dia, adakah dia kena atau tidak. Saya rasa dia tidak kena pun. Ujung dia sama saja. Dan dia lebih masuk ke dalam sini. Tapi sepunya adjustment wiper ni memang ada jauh sikit. Tengok kan? Ada jauh sikit. So dia tidak akan kena lah. So kita tukar yang sebelah sini lagi. Okay. Saya buka dulu. Saya juga satu tangan ni. Okay. Okay guys, saya sudah buka yang ni, yang baru ni. Okay. Kita tengok perbandingannya. Okay. Alright. Sama panjang, okay. Cuma dia akan lebih ke sini sebab dia punya
aku ke sini. So yeah, dia pendek skip ke sana. So confirm lah tidak kena. Okay, ini pun lebih ke bawah. Okay, so jom buka benda ni sama aja macam tadi. Okay, dia macam ada apa tu? Benda ni kita tarik dah. Nampak? Okay, tarik benda ni ke bawah. Yes, macam itu. Okay. Okay, kita coba pasang yang baru. Ini ke sini dulu. Kita pasang yang baru. Okay, ini buka. Okay. Ini material dia plastik ya guys. Tapi ini Bosch kan, saya percaya juga Bosch ni tidak akan patah sembarangan. Okay, ini macam ni. Cucuk dia, masuk dalam. Okay, macam ni ya. Okay, dia dah masukkan slide ni. Slide dia ke atas. Okay, tutup. Okay, jom. So, macam ni dia. Kita tutup benda ni. Okay. Okay, macam ni. Turun dia. See guys. Cun-cun saja. Okay, ini yang lama. Kita simpan tepi dulu. Nanti kita tes adakah dia kena ataupun tidak. Okay. Sebab yang ini, yang ini sebelah sini sepatutnya 12, tapi untuk Bosch Advantage apa ni, yang Bosch Clear Advantage tidak ada dia punya 12. Okey. So jom kita cuba start kereta dan kita cuba wiper. Okey, jom. Okey. Kita cuba. See guys, bagus, tidak kena, cuma dia masih berbunyi sebab ya bagi saya tunjuk dekat kamu orang lah. Okay. Okay guys, kalau kamu orang tengok, kalau kamu orang dapat nampak lah, sebenarnya cermin ni dia sudah banyak dia punya bekas-bekas wiper dia. Ni, nampak ni. Sekejap, saya cuba on flash, mana tahu nampak lagi. Okay guys, nampak kan? Ni, banyak gerisan-gerisan ni. Gerisan-gerisan ni ialah gerisan-gerisan bekas wiper lama. Okay, inilah akibat dia kalau windshield kamu orang kotor dan berpasir, and then kamu on wiper tanpa letak air, itulah dia akibat dia. Okay, actually cermin kereta ni kita perlu polish dia guys. Ada tu Wexco punya windshield polisher. Saya tak pernah cuba lagi, tapi saya rasa dia berkesan. Mungkin kita akan cuba dalam video yang akan datang untuk polish cermin depan kereta ini, windshield ni, supaya yalah. Saya pun benci dengar bunyi tikus tu. Kiap, 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 kiap. Okay. So, okay lah. Selesai sudah pemasangan wiper baru. Tengok, cun-cun saja. Kita sudah test. Dia tidak kena satu sama lain. Okay. So, ini saya video kali ini. Sampai sini saja. Thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe.
like, share, dan komen video ini. Komen lah apa yang korang nak. Tengok ada lampu Christmas nih. Ini saya pasang nih. Okay, yang ini bentuk love nih. Bentuk love ni kurang kurang macam bentuk love lah. Mungkin next year saya cuba. Nantilah saya cuba buat lagi. Okay. So guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Bye. Peace.